Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mam hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Alhamdulillah bisa share kegiatan lagi. Nah ini aku mulai kegiatan aku beberes di ruang tengah ya mams. Aku beberes meja belajar ini. Nah ini ada buku, beberapa buku tulis sama buku paket anak aku yang belum dikemas ya mams. Nah ini aku rapikan aja. Lanjut lagi ini ke kursi ruang tengah ya mams, dan di sini ada tas anak aku. Pokoknya kalau Kak Sipa itu asal ditaruh aja ya mams tasnya itu, tas les, tas sekolah. Nah ini juga ya baju sama roknya pas pulang les itu selalu ditaruh di situ, padahal ganti bajunya itu di kamar ya mams. Jadi pas aku bilang taruh yang bekas di kamar, itu enggak ditaruh di kamar, pokoknya ditaruh di situ aja ya mams. Nah ini udah pukul 6 berapa itu ya, dan itu Kak Sipa udah bangun, dia lagi ke kamar mandi. Nah ini aku beberes juga ya mams di ruang tengah. Jadi kalau selesai menyetrika, kadang setrikanya itu aku taruh di lemari itu ya mams, pas dekat bunga itu, dan ada juga rapika ya sama botolnya juga. Nah ini aku kembalikan lagi ke tempat semula. Nah ini lanjut ya mams, aku beres juga di dapur, dan itu ada juga beberapa pakaian ditaruh di kursi. Pokoknya kalau kursi ini selalu jadi sasaran ya mams, entah itu anduk, baju yang kotor ya, atau baju yang udah dipakai terus nggak kotor tapi nggak di apa ya, digantung ya mams. Jadi ini aku gantungkan aja. Alhamdulillah ini sudah aku buka semua ya mams tirainya, tapi jendelanya itu aku tidak buka karena ini masih pagi. Terus kalau jendela aku dibuka, pasti kucing-kucing aku tuh manjat ya mams dan masuk ke dalam, sementara aku belum masak untuk ikan kucing aku. Nah di luar itu sejuk banget ya mams, itu kayaknya mau hujan, dan benar aja itu ada hujan rintik-rintik ya mams. Dan di sini juga ruangannya agak gelap, itu aku nyalakan aja lampunya. Nah ini aku beberes lagi, itu ada anduk yang tergeletak lagi ya mams di kursi itu. Kak Sipa lagi selesai mandi, terus aku ambil aja anduknya, terus aku, nah ini ada yang kotor juga ya mams anduknya. Sementara di kamar mandi itu lagi hidup ya mams, lagi hidupin mesin cuci, itu aku lagi nyuci. Pokoknya disambi aja ya mams, sambil mesin cucinya itu bekerja, ini aku sambil-sambilan aja beberes di dapur ini. Dan tadinya tuh ada piring yang ada ditaruh di meja kayu sana ya mams, dan itu aku sudah kumpulkan ke kamar mandi. Udah beberapa minggu itu aku jarang berkegiatan di malam hari ya mams. Pokoknya kalau udah pukul 10 atau udah pukul 11 itu aku langsung tidur aja. Untuk nyuci juga aku sekarang tuh kadang 2 hari sekali ya mams, karena itu kami cuman berdua aja, dan ini juga agak banyak karena cucian dari hari apa ya, dari hari Sabtu sampai hari Minggu ya mams. Cuman ini sisa-sisanya aja, sementara kalau untuk pakaian pak suami itu langsung aja aku selesaikan di hari Minggu itu ya mams, karena mau dibawa kembali. Jadi kalau hari Minggu itu yang penting-penting aja ya mams, walaupun itu banyak, itu biasanya kalau enggak sanggup ya di hari yang sama membersihkannya, itu aku pilih-pilih aja ya mams, yang mana yang lebih penting itu aku dahulukan gitu. Nah itu dia ya mams, lumayan banyak, 2 ember penuh ya mams. Ini lanjut aja aku jemur-jemur. Walaupun hujan rintik-rintik, ini aku langsung aja ya mams jemurin, karena jemuran aku ini kan di teras ya mams, jadi nggak apa-apa kalaupun hujan ya. Dan itu kelihatan ya mams, walaupun pekarangan rumah aku atau pekarangan belakang itu baru dibersihkan, ini banyak sekali sampah-sampah yang jatuh ya mams, dedaunan gitu. Karena kalau malam kadang tuh udah badai ya, ada badai dan angin kencang gitu ya mams. Oke, sebelum lanjut ini aku mau sapa-sapa dulu mams semua. Hai mams, bunda, mak, kakak, adek, mbak, dan teman-temanku, terima kasih banyak karena selalu hadir di video aku. Selalu
selalu like dan komen yang positif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Buat teman-temanku yang baru saja singgah di channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak. Kami tinggal di Sibolga, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di daerah Pandan ya. Dan ini adalah vlog keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka, semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, alhamdulillah tadi udah selesai jemur pakaian dan itu udah pukul 7.25 ya mams. Ini lanjut lagi aku beberes di kamar. Dan ini tidak terlalu berantakan ya mams, karena ini hari-hari aku bersihkan juga. Nah tentunya jam segini Kak Sipa udah berangkat sekolah ya mams, tapi tadi tidak aku videokan. Nah ini aku pindahkan lagi ya mams, tadinya ini gantungan baju ini ya, itu tadinya di dekat, posisinya di dekat jendela, cuman karena aku sholatnya di kamar, aku pindahkan aja di dekat lemari ya mams. Nah ini aku balikkan kembali. Debunya ini aku hempas-hempas saja pakai sapu lidi ya mams. Nah ini aku asingkan dulu, aku pindahin dulu ya mams untuk bantal sama gulingnya supaya maksimal ya mams bersihnya. Nah karena spray aku ini ukurannya agak besar ya mams, 200 kali 200, jadi pas kalau udah dipakai begini, udah ditidurin, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berantakan ya mams. Jadi tinggal kita rapi-rapikan aja. Nah ini aku balikkan lagi bantal sama gulingnya ke tempat semula. Dan seperti biasa si Oren selalu ganggu aku ya mams. Ini kembali lagi sifatnya semula ya mams, barbar begitu ya. Biasanya kalau apa ya, setelah melahirkan, setelah punya anak waktu itu dia agak kalem ya mams. Tapi sekarang udah kembali ke asal ya, peranginya itu selalu lompat sana lompat sini. Lanjut tinggal aku sapu-sapu aja. Ini pastinya walaupun tiap hari disapu, ini pastinya ada debu ya mams. Apalagi tadi aku selesai kibas-kibas, ini pasti ada debu-debu juga ya mams, walaupun sedikit. Nah ini lanjut lagi aku nyapu-nyapu aja. Nah itu dia ya mams, si Oren selalu mengganggu aku. Nah untuk sampahnya aku teruskan aja ke muka ya mams, tapi tidak nyapu di ruang tengah. Nah ini aku karena nggak ada skop sampah di sini yang baru ya mams, jadi sampahnya itu aku lanjutkan aja atau aku teruskan aja ke depan pintu. Oke, dua tugas udah beres ya mams, jemur pakaian sama beresin tempat tidur. Dan di sini lanjut lagi aku mau keluar ya mams, keluar rumah mau mengurus jualan ya. Dan ini masih hujan rintik-rintik, tapi di motor aku itu ada apa ya, jas hujan ya, jadi nggak apa-apa, ini OTW aja ya keluar. Nah ini pakaiannya nggak aku ganti ya mams, cuman bawahannya aja yang aku ganti, karena biasanya kalau bawa sayur di apa ya, di muka itu, itu pasti posisinya ngangkang gitu ya mams, jadi takutnya nanti kelihatan ya mams kakinya. Nah ini aku udah pakai kaos kaki, terus udah pakai masker juga. Nah ini OTW ya mams, bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata pas aku kesana itu mereka masih libur ya mams, dari hari Senin sampai hari ini ya, hari Selasa. Mungkin kecapean ya mams, dari Jumat, Sabtu, Minggu itu mungkin rame ya mams, jadi mereka tuh libur ya. Dan ini lanjut aja aku mau belanja ya mams. Alhamdulillah ini sudah sampai lagi di rumah ya mams. Ini aku ganti lagi bawahannya ya mams. Nah ini aku lagi menyiapkan bahan-bahan yang mau aku masak. Jadi tadi aku cuman belanja berapa ya, ini ikan aku beli 1/2 kilo untuk yang aku masak ya mams, tapi ada ikan kucing aku beli 1 kilo. Nah di sini aku mempersiapkannya, dan itu dia ya, aku beli 1/2 kilo. Ini enggak tahu ikan apa, pokoknya ini enak kalau direbus gitu ya mams. Ini lagi dingin-dingin, ini kayaknya enak untuk ngerebus ikan ya mams. Jadi selain ikan aku beli tempe juga. Nah ini aku beli tepung sajiku, tapi ini tidak ada, jadi aku ambil yang merek Sasa ya mams. Jadi menurut aku kalau untuk bumbu apa ya, tempe goreng itu lebih enak yang sajiku ya mams daripada yang Sasa. Tapi karena nggak ada ya, aku beli aja merek yang lain. Nah ini aku beli bawang 1 ons aja. Nah ini bawang merah 1 ons, ini tempe yang 5.000,
ada tomat, tapi tomat itu yang stok aku di kulkas ya, mams. Aku beli setengah kilo beberapa hari yang lalu. Itu ada cabai juga, aku beli satu on aja, jadi belanjanya cuma 15.000 ya mams. Tapi ikannya tadi aku beli 26.000 ya, 1 kilo, tapi aku beli setengah kilo aja. Jadi hari ini aku mau bikin menu sederhana aja ya mam, seperti biasa. Tapi ini jarang aku masak ya, ikan direbus ya mam. Tapi walaupun direbus ya pakai air, ini rempahnya agak lumayan banyak ya mam. Itu ada bawang putih, bawang merah, ada tomat, sama ada cabai yang aku iris-iris ya. Biasanya kalau di kampung aku cabenya itu cuman cabai rawit ya mam, untuk ditabur gitu, dan enggak pakai daun sup sama bawang prei, karena kan direbus ya mam, bukan di sup. Tapi ya namanya ibu rumah tangga ya mam, udah enak mau enak ya mam. Jadi biar tambah enak, kita bikin pakai daun sup sama bawang prei. Nah selain ini ada bumbu juga, ini ada kunyit, ada jahe ya yang halus, karena memang ada di kulkas aku, stok yang halus itu aku tidak giling lagi moms. Nah itu ada daun kunyit juga. Nah ini aku masukkan, yang aku masukkan nih ini bawang merah sama bawang putih aja. Terus di situ tadi ada jahe dan kunyit yang udah halus ya mams. Nah ini aku tambahkan air. Kalau untuk serainya, karena aku nggak ada serai yang bulat untuk digeprek, itu aku tambahkan aja serai yang halus ya mams. Jadi di kulkas aku 4 macam itu ada ya mams, serai, lengkuas, jahe sama kunyit yang halus itu selalu ada. Nah itu aku sudah campurkan setengah sendok teh aja ya mams, untuk serainya. Sambil menunggu kuahnya itu mendidih, ini aku sambil potong-potong tempenya ya mams. Ini aku mau goreng untuk anak aku, dan ini aku bagi dua aja tempenya ya mams, karena itu tempenya besar, jadi nanti kalau sore bisa dimasak lagi ya mams. Nah ini dia ikannya, siapa yang tahu ini ikan apa. Pokoknya ini walaupun tipis begini tuh dagingnya enak ya mams. Nah ini aku pergunakan 4 ekor aja ya mams. Nah di sini aku langsung masukkan asam gelugur ya mams, atau di sini disebut asam potong. Nah lanjut lagi kita taburin apa ya, cabe merah, dan itu ada cabe yang hijau ya mams, satu biji aja aku campurkan tadinya ya, supaya ada warna. Jadi kalau masak ikan rebus ini rasanya itu agak asam, terus agak gurih ya mams. Pokoknya ini agak segar ya, kalau apalagi kalau hujan-hujan itu makan ini ya, menunya itu mantap kali. Pas kita makan tuh kita gigit cabenya itu mantul ya mams, walaupun ini kuahnya cuman air. Dan kalau teman-teman apa ya, biar tambah hangat, itu bisa menambahkan merica ya mams, sesuai dengan selera gitu. Cuman aku di sini aku bikin sedikit aja ya mams, karena nanti Kak Sipa itu mau makan kuahnya ya mams. Dan untuk masak ikannya ini tidak terlalu lama ya mams, yang penting matanya udah keluar gitu ya mams, berarti udah matang ya ikannya. Nah ini aku tambah lagi tomatnya biar tambah segar, terus daun sup sama bawang prei yang udah diiris itu aku taburkan lagi supaya wangi. Nah ini tinggal diicip-icip, tadi aku udah masukin kaldu sama garam ya mams. Alhamdulillah ini sudah matang ya mams. Ini aku angkat aja ke tungku sebelah, dan di sini lanjut aku mau goreng tempenya. Nah kalau untuk menggoreng tempe atau tahu, biasanya aku menggunakan sajiku, tapi ini menggunakan sasa, dan ini aku campur ya mam seperti biasa dengan tepung, beras, dan tadinya aku tambahkan lagi garam ya mam, karena ternyata kalau sasa itu kurang asin ya mam, lebih asin tuh sajiku, dan bumbunya itu lebih terasa kalau sajiku ya mam. Dan tadi tuh aku tambahkan lagi kaldunya sedikit aja. Oke ini disambi aja ya mam, itu sudah aku salin ya mam di tungku sebelah. Ikan rebusnya aku udah salin ya mams, satu tempat aja, satu mangkok. Tempenya juga sudah selesai ya mams, ini dua kali masak atau dua kali ronde ya mams. Nah ini sayang aja kalau dibuang sisa tepungnya, ini aku masak aja.
Oke, alhamdulillah ini sudah selesai aku masak. Ini ikan rebusnya dan ini ada tempe goreng. Itu ada sambal sisa semalam ya, Mams. Nah, di luar itu cuaca udah mulai terang lagi ya, Mams. Tadinya itu sempat hujan rintik-rintik. Oke, lanjut lagi ya, Mams. Di sini aku merapikan aja ya, Mams, barang-barang di dapur ini. Nah, ini dia untuk kompornya itu aku lap-lap aja ya, Mams, karena bekas masak tadi tidak terlalu kotor. Nah, ini aku sudah lapar walaupun ini masih pukul 11 ya, Mams. Aku sudah lapar, ini aku mau makan ya. Dan alhamdulillah ini sudah di akhir video. Terima kasih buat Mams dan teman-teman yang sudah mengikuti video aku dari awal hingga akhir. Semoga video aku bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga teman-teman suka. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.